Sobat Muslim, dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling baik di antara kami?" Rasulullah pun menjawab, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sobat Muslim, kisah teladan inilah yang kemudian memotivasi seorang anggota Polri di Gorontalo, Ibtu Muhammad Atmal Fauzi, untuk selalu berusaha menjadi sosok yang dapat memberi manfaat bagi sekitarnya. Hal ini juga yang membuat ia memutuskan memilih profesi sebagai seorang Polri, agar dapat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan dan bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, profesi ini juga merupakan amanah dari almarhum ayahnya. Menjadi polisi yang islami dan humanis, itulah yang selalu dipesankan kepadanya. Hal inilah yang selalu diingat dan diupayakan oleh Ibtu Atmal dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sat, Bayangkara, sejati, yang di dalam penugasannya terus dengan keteguhan hati. Terus dengan kesejukan kalbunya, sehingga ketika dalam penerapan tugas di lapangan akan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Dan tentu masyarakat akan merasa terayomi ketika kita sebagai aparat Polri terus penuh dengan kesejukan, suasana yang humanis, yang tidak menampakkan. Alhamdulillah, sejak dipimpin Pak Atmal, Polsek Tapa mengalami banyak kemajuan, khususnya dalam bidang agama dan dakwah. Dan beliau di sela-sela waktu kosong atau kita lagi santai begitu, beliau sering memasukkan masalah-masalah akhlak kaidah untuk diterapkan pada masyarakat. Bagi Ibtu Atmal Fauzi, kedua orang tuanya memiliki peranan penting dalam pencapaiannya saat ini. Ayahnya yang dulu berprofesi sebagai TNI telah menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam dirinya sejak kecil. Dan ibunya telah sukses memberikan bekal ilmu agama yang bermanfaat dalam kehidupannya saat ini. Karena dulu pernah menyekolahkannya pada sebuah pesantren di Palu. Semua didikan dari orang tuanya inilah yang kini membuat Ibtu Atmal dapat menjalankan profesi sebagai polisi islami dan humanis. Yang selalu menyampaikan kebaikan amal ma'ruf nahi mungkar dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sobat Muslim, di tengah kesibukannya, Ibtu Atmal selalu berupaya untuk tidak melewatkan sholat Jumat. Selain karena sholat Jumat merupakan hal wajib bagi setiap laki-laki Muslim yang sudah akil baligh, baginya sholat adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang telah diberikan. Dan dengan menunaikan sholat, dia dapat memperoleh kekuatan baru untuk menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat.
Uskom atau Ustadz Komandan. Begitulah orang-orang menyapanya saat ini. Selain berprofesi sebagai seorang polisi, Ibtu Akmal juga merupakan seorang pendakwah yang cukup dikenal di Gorontalo. Sudah mulai berdakwah sejak umur 7 tahun dan pernah menjadi santri di pesantren Al-Hayrat Palu. Menjadikan kemampuan dakwah dari Ustadz Komandan ini tidak perlu diragukan lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillahil mujibi da'wat, al-qail fi mahkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Siapakah orang yang paling baik di antara kami? Rasulullah kemudian menjawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebagai pendakwah dan juga abdi negara, Ustadz Akmal memiliki ciri khas tersendiri pada jalan dakwahnya. Dakwah yang menyejukkan. Itulah prinsip Ustadz Akmal setiap kali berdakwah di masyarakat. Sobat Muslim, dalam bahasa Arab, kata dakwah seakar dengan kata hidayah. Dan hidayah seakar dengan kata hadiah. Jadi menyampaikan dakwah kepada orang lain dapat diibaratkan seperti memberi hadiah. Karena hadiah selalu diberikan dengan lemah lembut dan membuat penerimanya berbahagia. Seharusnya, begitu pun juga dengan dakwah. Dakwah hendaknya menjadi hal yang menyejukkan dan disampaikan dengan cara dan kalimat yang lemah lembut, agar dapat menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan. Azan pada hari Jumat, maka fas'au, bergegaslah kalian berlari. Tinggalkan semua pekerjaan kalian, sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sobat Muslim, sebagai seorang polisi yang juga pendakwah, Ustadz Akmal sadar bahwa hadir di tengah perbedaan agama, adat, dan budaya yang beragam di tengah masyarakat tidaklah mudah. Untuk itu ia selalu fokus pada hal-hal yang dapat mempersatukan umat, mencari jalan tengah untuk setiap permasalahan, dan tidak membesar-besarkan perbedaan yang ada. Ustadz Akmal juga selalu berpesan untuk tidak menghakimi orang lain. Tidak merasa lebih sempurna dan lebih hebat dari yang lainnya. Karena dari sinilah, akar intoleran yang dapat memecah bangsa dan negara biasanya muncul. Sobat Muslim, dibutuhkan peran semua orang untuk menjaga kedamaian negeri ini. Karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghendaki kerusakan dan juga pertikaian. Ketika kita masuk dalam koridor yang kelima, maka sungguh merugilah kita. Alhamdulillah, kami sebagai khatibul mimbar menyaksikan pada hari ini. Berpuluh ribu malaikat, kita diriwayatkan dalam hadis lain, bahwa ketika mereka sholat Jumat, berpuluh ribu malaikat duduk bersama mereka. Malaikat itu pun menyaksikan khatib yang naik di atas mimbar. Dan barang siapa yang melaksanakan dua khutbah bertemunya Jumat kemarin dan Jumat hari ini, maka dihapuskan segala dosanya, meskipun sebanyak butiran putih-putih buih-buih ketika ombak menghempas di lautan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, makna yang kami sampaikan pada hari ini adalah mari kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Jangankan cuma sesama manusia, bahkan kita berbuat baik kepada hewan. Rasulullah mengajarkan, jangan kencing di tempat yang berlubang, ada semut di dalamnya. Jangan kita berbuat kasar kepada orang lain, apapun perbedaan suku budayanya, apapun perbedaan mazhabnya. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hanafi, ada mazhab Imam Maliki, Imam Hambali. Perbedaan apapun kita, janganlah menjadi permasalahan yang harus engkau perdebatkan. Namun bagaimana cara kita untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala.
paling baik bagi keluarganya. Masya Allah, sosok Ustadz Atmal atau suami saya, beliau suami yang penuh tanggung jawab, baik dalam keluarga maupun kerjaan. Di dalam keseharian dengan saya dan anak-anak, apapun itu kesibukan beliau pasti menyempatkan waktu untuk kami. Tidak hanya di masyarakat, Ustadz Atmal juga berusaha menjalankan perannya semaksimal mungkin untuk mengayomi keluarga. Di tengah kegiatannya yang padat, Ustadz Atmal dituntut untuk dapat mengatur waktu sebaik mungkin untuk keluarga, untuk profesinya sebagai seorang Polri, dan juga untuk kegiatannya dalam berdakwah. Ya, memang harus ekstra, ya, ekstra juga kita di dalam berbagi. Saya semaksimalnya saya berbagi. Di samping juga saya juga minta doa kepada Allah agar saya diberikan sehat dan juga saya juga menjaga stamina. Inti daripada stamina saya adalah qalbun salim, hati yang sejuk dengan pemikiran yang terus berhusnuzan, berbaik sangka. Karena ketika pikiran kita dicampur dengan hal-hal yang buruk, maka tentu akan drop pemikiran kita. Sehingga itu saya dalam setiap hari saya enjoy saja. Bertemu dengan rekan-rekan teman-teman wartawan, bertemu dengan teman-teman anggota, bertemu bahkan dengan para pelaku-pelaku yang sudah kami periksa di dalam kantor polsek kami, Polsek Tapa, Polres Bonebolango, Polda Gorontalo. Bahkan dalam kegiatan dakwah beratus orang setiap hari saya dapatkan. Bahkan hari ini lagi ada kegiatan, sebentar malam, bahkan besok, berganti-ganti orang. Kami terus menyampaikan pesan kebaikan. Saya hanya menampaikan bahwa bagaimana saya bisa tampil di hadapan mereka dengan senyuman. Berilah senyuman kepada orang, meskipun hanya hatta tabasuka fi wajihika sadaqah. Berikan senyummu kepada orang adalah bagian daripada sedekah. Semoga husnul khatimah, semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Oh Pak Ustaz, berarti untuk orang yang hidup itu, ya kalau begitu besok saya mau berjalan di sini. Semua yang lewat saya mau panggil. Sebe, ya mai. Kenapa? Semoga ti sebe husnul khatimah. Kalau dia mengerti, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak paham, apa dia balas? Ya mai, kita mau taat pemainnya. Ada baik-baik kita karena bilang semua mati. Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal bukan itu maknanya. Semoga berakhir nanti dengan kebaikan di jalan Allah. Ya tentunya kita sebagai masyarakat merasa bersyukur. Ada seorang figur, seorang polisi yang bisa menjadi ustaz. Beliau termasuk, kami sebut beliau termasuk orang yang langka. Karena kadang atau kurang kita menemukan seorang perwira polisi yang bisa menyampaikan ceramah-ceramah agama di hadapan masyarakat luas. Dan saya kira ini merupakan satu hal yang sangat baik karena di momen-momen beliau memberikan ceramah, sekaligus bisa menitipkan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Sobat Muslim, kita dapat mengambil banyak pelajaran dari cara Ustadz Atmal dalam menjalani berbagai perannya. Di mana untuk menjalankan perannya sebagai seorang suami, ia memposisikan dirinya sebagai sosok yang berusaha meringankan pekerjaan istri. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga tidak sungkan untuk turut membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Di sisi lain, sebagai seorang ayah, Ustadz Atmal berupaya menjadi teman bermain yang menyenangkan untuk ketiga putrinya. Dan sebagai seorang abdi negara, ia memposisikan dirinya sebagai teman kerja bagi anggotanya. Sedangkan ketika di tengah-tengah umat, ia memposisikan diri sebagai seorang da'i yang bisa menampung aspirasi dan menyampaikan dakwah yang menyejukkan di tengah masyarakat. Masya Allah.
Para kandidat yang masuk dalam 10 besar inilah yang akhirnya diundang ke Jakarta untuk mengikuti perlombaan DAI Polisi 2021. Alhamdulillah, kami diberikan judul baru. Setelah diberikan judul baru, kami dipersilahkan untuk tampil masing-masing. Dan pada saat itu ruangan kami tidak satu, berbeda-beda ruangan. Bahkan kami tidak menonton teman kami yang bertanding. Agar mungkin maksud dari panitia tidak saling menciplak, tidak saling mengcopy, tidak saling meniru bagaimana metode-metode ceramah. Akhirnya pada saat kami peserta yang keempat, kalau tidak salah pada malam itu, kami tampil dengan baik, dengan waktu hanya diberi 3 menit, dan Alhamdulillah selesai pada malam itu juga penilaian yang difokuskan oleh tim juri, bersama ada juga tim dari Mabes Polri yang menilai, dan Alhamdulillah kami dari peringkat 10 besar yang ke-10 ini, masuk menjadi juara satu DAI Polisi terbaik satu se-Indonesia. Dakwah yang bertema Islam dan keamanan ketertiban masyarakat. Ibtu Atmal mengingatkan kembali bahwa esensi sebenarnya dari agama Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Untuk itulah, sebagai umat Islam, kita harus terus berupaya mengajarkan keteladanan dan beretika yang baik kepada orang lain, dan juga selalu membawa keamanan dan ketenangan dengan dakwah yang menyejukkan di lingkungan sekitar kita. Sobat Muslim, di tengah prestasi membanggakan yang telah diraihnya ini, tidak lantas membuat Ibtu Atmal takabur dan juga menjadi sombong. Karena dia percaya apa yang diraihnya saat ini tidak lepas dari bantuan dan doa orang-orang hebat yang telah menemaninya selama ini. Sosok yang hebat di belakang saya ini, selain ibu saya, adalah istri saya. Istri saya adalah sosok wanita sejati yang mendampingi saya. Dia terus sabar di dalam menemani saya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan terus memacu semangat saya. Dan karena hebatnya suami, karena ada istri di belakangnya. Sehingga itulah wanita-wanita hebat yang ada di belakang saya. Bahkan ada anak-anak saya yang terus mendampingi saya. Ada Nazwa, Nahla, Nesya. Nah, mereka lah anak-anak ini yang terus memberikan dorongan saya. Sehingga saya terus dalam status saya, baik dalam media sosial, saya juga menyampaikan dalam setiap ceramah bahwa ada 3 yang membuat saya semangat dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah doa ibuku. Yang kedua adalah doa istriku. Yang ketiga adalah doa anak-anakku. 3 inilah yang mensupport saya sampai saya menjadi saat ini. Dan saya yakin di alam sana, almarhum ayah saya terus tersenyum. Dan bagaimana doa yang terus saya kirimkan kepadanya. Rabbi gufirli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira. Saya kira itu. Dan saya yakin saat ini, ibu saya pun tersenyum. Dan saya sudah berjanji, sampai kapanpun, saya akan terus di jalan ini, saya akan terus istiqomah dan terus ikhtiar di jalan ini. Sampai suatu saat malaikat Israel berbisik atas perintah Allah ke telinga saya, sudah cukup dakwamu Ustaz Atmal, saatnya.